Penyanyi dan juga pelakon Naim Daniel kini difahamkan bakal melancarkan lagu baru dan juga drama baru di TV3. Semakin sibuk nampaknya Naim ni kan. Namun, kalau ada sesiapa yang mengikuti laman sosial Instagram Naim, pasti melihat ada beberapa gambar atau post beliau menjadi perhatian sejak kebelakangan ini. Ha, gambar apa? Jom kita tanya. Kita ada Naim Daniel. Hai Naim. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tak ramai. Okey Naim, kita nak tanyalah. Sebelum ini Naim pernah muat naik satu gambar. Jarang-jaranglah Naim ni muat gambar tak berbaju. Itu yang menjadi perhatian dalam banyak gambar yang Naim upload kan. Saya ada baca artikel-artikel mengatakan ramai ada peminat tak keruan lah. Macam you belanja lah. Apa Naim boleh komen lah tentang gambar tersebut? Naim rasa sebenarnya untuk Naim memperlihatkan gambar untuk Naim tak berbaju tu, nak ikutkan daripada zaman Naim awal guna Instagram pun, dulu memang dah banyak kali dah Naim post gambar Naim workout and everything. But then mungkin barulah sekarang untuk limelight tu dapat kat kita. Bila buat macam tu macam sebab Naim quite pelik. Naim tanya like mama papa macam selama ni post je gambar workout semua tak ada macam iseng ke apa. But then maybe it's the time ke apa kan, dia punya perhatian tu terlebih. Mungkin kita ada juga datang daripada peminat-peminat baru dan sebagainya untuk tak tahu selama ni pernah je post gambar workout dan sebagainya. Masa tu pun gambar workout sebenarnya. And Naim rasa tak ada apalah kot, selagi mana Naim tidak menayangkan benda-benda yang semakin merepek dan tidak sepatutnya. So insyaAllah semua itu kawal. Jangan risau, saya masih lagi datang ke Sri Pentas dengan berbaju lagi. Bukan sebab promo ni. Bukan itu saja, katanya ada peminat-peminat tak keruan lah, ada peminat yang buat wallpaper lah. So apa yang Naim boleh katakan? Jangan buat barang tu nak belik-belik sudahlah. Wallpaper ke apa, Naim rasa pun gambar tu mungkin, yelah, kita bila post kat social media kan, everything can be happen. So macam orang nak buat wallpaper ke, asalkan yang buat gambar saya untuk marketing belik-belik, untuk ubat kurus, ubat membesarkan aset ke apa ke, jangan eh. Tolong saman je gitu. Ada juga yang peminat kata kat bawah tu kan, kalau boleh Naim delete lah, dia suruh padam lah kan. Komen-komen yang lebih sebenarnya peminat-peminat wanita lah ramainya kan. Apa yang Naim boleh katakan sampai ada peminat yang concern suruh padam gambar tersebut? I love you guys too. Thank you so much sebab concern untuk apa yang Naim post sebagainya. Sebab Naim percaya apa segala kita nak post pun, itu adalah untuk kita hantar something baik atau buruk social media kan. Kita tetap pada tangan sendiri dan kita sebenarnya patut lebih peka lah. And again, thank you so much atas doa-doa anda semua dan juga anda punya kerisauan-kerisauan ke atas saya. InsyaAllah kita akan perbaiki pada masa akan datang, insyaAllah. Tapi niat Naim Daniel sebenarnya hanyalah untuk memuat naik lepas workout je lah. Bukanlah niat apa-apa pun kan. And also hari tu sebenarnya tengah shoot film, and then nak promote Naim punya Instagram point and shoot hanya film tu. So dekat gambar tu juga lah. Kau-kau selebriti pun ada juga yang letak-letak komen macam wow. Bulu-bulu kehidupan. Dekat social media ni ramai orang yang sekadar pemerhati, ada juga yang memang concern tentang kita punya development dan sebagainya. Itu bagus. Thank you so much. And Naim ambil semua sebagai kita katakan as a constructive criticism, di mana orang nak tengok kita yang baik-baik sahaja. And tak ada orang dalam dunia ni yang dilahirkan tu jadi pelik. InsyaAllah kita akan sama-sama perbaiki. And thank you so much kepada doa-doa yang telah diberikan. InsyaAllah Naim akan cuba sebaik mungkin untuk menjadi seorang Naim yang akan lebih matang pada masa akan datang, insyaAllah.